Anak sudah bermain game Stumble guys dan sudah dapat satu crown. Seharusnya aku menang di akhir tadi yang kedua, tapi ya udahlah ya, kita ikhlaskan aja karena error ngebug dan enggak tahu apa yang terjadi tadi. Dan yang pasti di sini aku sudah menggunakan skin rahasia di map rahasia nanti ya, dan skin rahasia aku adalah Ultraman Kameramen guys. Ultraman Kameramen, bayangkan Ultraman Kameramen ya. Jadi aku di sini sudah menggunakan skin Ultraman Kameramen atau Ultra Kameramen, yang mana ini Ultraman cuman kameramen gitu, bukan Titan ya, ini Ultraman guys. Jadi dia bisa berubah dari kameramen biasa menjadi Ultraman, jadi raksasa, dan dia bukan Titan ya, ini berubah benar-benar menjadi Ultraman. Kalian bisa lihat tubuhnya itu tubuh Ultraman banget, dan dia pegang palu ya, palunya keren juga ya, dilihat-lihat ya. Oke, kita akan langsung aja mereview bagaimana kekuatan Ultraman Kameramen di game Stumble guys, let's go. Alright everybody, let's go, kita lihat bagaimana kekuatan Ultraman Kameramen kita. Oke, sabar ya, kita akan berubah nanti guys. Wait, kita tinju dulu kayak ini beberapa peserta ini. Kayaknya mengganggu ini beberapa peserta ini. Kita hancurkan saja mereka semua kayak ini ya. Oke, kita serang. Oke, tangan kosong aja, kita melumpuhkan 3 peserta. Ini 2 lagi di depan, mati juga. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masih. Kita tonjok ini. Mati si Boboiboy air. Oke, Boboiboy api. Berbahaya soalnya dia, kita bunuh duluan. Oke, di sini ada 3 peserta. Kita basmi juga 3-3-nya kayaknya ya. Atau yang ini dulu nih, 2 dulu. Mati si Alphabet Lord. Oke guys, belum ada tanda-tanda kemunculan monster ataupun apa, Titan atau Ultraman atau apapun belum ada. Jadi kita bantai dulu ini. Mati lagi. Hello. Tidak kena. Terlalu lemah seranganmu, terlalu lemah. Dasar seranganmu terlalu lemah. Oke, kita bantai aja dia. Kita hajar guys. 3, 2, 1. Mati kau. Oke, kita berhasil mengalahkan semua peserta, tinggal ke... What just happened guys? Kita tiba-tiba diserang 5 guys. Ada 5 Ultraman di depan kita. Dia menantang kita semuanya. Oke, no problem. Ditantang kita guys. Kita 1 lawan 5 gasken ya. Kita berubah dulu guys. Oke, berubah dulu guys. Ini dia, kita berubah menjadi Ultraman Kameramen. Tara, 5 lawan 1. Let's go, kita bantai guys. Kita bantai 5 lawan 1. Tidak masalah. Ayo kameramen, aku mengandalkanmu. Ultra kameramen. Aduh, tidak kena. Oke, no problem. Oke, mau ngapain dia? Oh, main keroyokan. Kenapa keroyokannya kayak gitu? Udah curang banget ya. Oh, kuat banget tendangannya, gila. Oke, terlalu kuat tendangannya. Enggak apa-apa guys. Oke, ngamuk dulu sebentar ya. Nice, saatnya kita tunjukkan siapa di sini yang terkuat ya. Kalian Ultraman biasa tidak akan bisa mengalahkan Ultraman Kameramen seperti diriku. Kalian bukan apa-apa ya. Kalian hanya musuh-musuh yang lemah. Oke, saatnya pembantaian guys. Saatnya pembantaian. Mati 1. Oke, sebelah kiri lagi kita basmi. Tidak kena. Oke. Oh. Macam-macam ini orang, macam-macam kau. Oke, kita basmi lagi, tinggal 1. Mati guys. 5-5-nya mati. Terlalu lemah kalian semua. Oke, dia bangun. Oh, masih bangun rupanya. Sampaknya dia akan mengeroyok kita kali ini. No problem guys. Kita akan coba menahan serangan mereka ya. Semoga saja kita bisa menahannya. Mereka semua tinung dan bersiap menyerang, tapi kita berhasil. Loh, mati. Oh, enggak. Nah, mati dong. Loh, mati guys. Ternyata gagal ya. Aku tadi pengen menahannya tapi tidak kuat guys, serangannya dari 5 arah. Jadi tidak apa-apa, wajar kalah ya 5 lawan 1 soalnya.
mulai frustasi bermain game Stumble Guys ya, karena gamenya error-error mulu dan ya hanya bisa bermain di game turnamen dan aku kalah-kalah mulu. Udah hampir 1 jam aku main kalah mulu ya. Jadi kita akan langsung saja beralih ke game Stumble Guys versi Rudy WEPA. Ya tampaknya kita akan beralih game ya. Bosan Stumble Guys mulu, kita udah bosan main game Stumble Guys, kalah-kalah mulu juga. Dan itu aja bosan ya. Kita akan main game lain. Kalian komen di bawah kalian pengen aku main game apa. Tapi guys, kita akan mainin dulu yang ini ya. Ini adalah skin TP Man. Aku suka pakai skin TP Man ini ya. Jadi kita akan melawan monster-monster yang ada di game Stumble Guys, khususnya Skibidi di toilet sih. Semoga aja kita bisa bertemu Skibidi di toilet, karena aku pengen mengalahkan Skibidi di toilet seperti yang ada di animasi Dapuk Boom ya. Jadi ada Skibidi di toilet, bahkan ada Skibidi terbaru guys, ada Skibidi tank ya. Oke, kita bermain di Pipot Push again. Sorry ya batuk ya. Oke guys, seperti yang kalian lihat pesertanya lumayan banyak, ada Bobo Boy, ada hantu, dan ada Slenderman. Ini hantu ya. Ya, ada peserta panda juga. Oh, by the way, ini aku bisa berubah ya. Aku baru ingat aku ambil skin yang bisa berubah menjadi raksasa ini. Ya udahlah ya, bagus lagi. Oke. Okay. Oh! Oh my god, apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa yang ingin dia lakukan, guys? Oh my god. Oke. Okay. Bobo Boy mulai beraksi dengan oh my god. Ternyata ternyata Skibidi toilet raksasa muncul di tengah-tengah pertandingan kita. Dia ingin berusaha menghalangi kita, tapi kita tidak akan tinggal diam. Kita akan berubah guys. Kita akan berubah menggunakan skin Ultraman TP Man. Ini dia guys, skin Ultraman TP Man. Aku akan melawan dia ya. Kita akan berhadapan dengan Skibidi toilet raksasa ini. Kita akan basmi dia seperti yang ada di animasi Dapuk Boom ya. Oke. Ini dia penampakan dari Ultraman TP Man. Aduh, sorry aku batuk mulu ya. Sorry ya, gatal tenggorokan. Oke, kita serang dia guys menggunakan ini. Kita akan maju dulu. Kita tinju dulu guys. Nah, kita tendang. Apa kita langsung keluarin ulti aja ya? Tapi nanti dia langsung kalah kalau kita langsung keluarin ulti ya. Tidak begitu seru, tapi tidak ada yang bisa dilakukan juga sih. Kita ulti aja ya. Nah, itu dia guys kekuatan dari TP Man. Eh, tidak mempan dong. Tidak mempan dong. Wah, kuat ternyata ya. Aku sudah meremehkan Skibidi toilet ini. Kukira tadi dia lemah loh. Ternyata kuat guys. Kita serang lagi menggunakan kekuatan TP Man. Masih tidak mempan. Wah, kuat sekali dia. Kuat sekali nih guys. Oke, dia mulai maju, kita tendang aja. Oke, kok kuat banget ya ternyata ya. Skibidi toilet raksasa ini ternyata lebih kuat dari dugaanku loh. Aku sudah mengeluarkan dua jurusku tapi tidak mempan. Oke, oke, kalau begitu kita akan melawan dia lagi guys. Kita akan sabar-sabar, kita akan langsung mengeluarkan jurus andalan aja ya. Kita ulti seulti-ultinya. Langsung KO guys. Jurus ketiga baru bisa guys. Jurus ketiga baru kita bisa mengalahkan Skibidi toilet ini. Ternyata memang sangat sangat sangat. Itu apa itu? Apa ini? Apa ini guys? Skibidi apa ini? Robot. Eh bukan, ini Skibidi toilet terbaru versi tank. Oh my god, oh my god, ini baru keluar guys. Skibidi toilet terbaru versi tank, tapi kenapa ada tangannya ya? Wow, ini adalah Skibidi toilet terkuat. Kita akan langsung berubah menggunakan Titan Mecha TP Man kita ya. Kita pakai skin andalan dulu, karena ini musuhnya kuat, jadi aku pakai yang ini ya. Ini sebenarnya skin andalan yang hanya bisa digunakan saat-saat terdesak saja. Dan kebetulan ini saat-saat terdesak yang aku maksud. Kita akan langsung saja berubah. Seperti itu perubahannya guys. Ada sayapnya juga ya, sedikit kumodifikasi. Oke, okay. Ini dia guys, ini dia guys, ini dia kekuatan dari skin Ultra, bukan Ultra ini, Titan Mecha TP Man. Oke, okay. Kita akan berhadapan, ini sama persis seperti yang ada di animasi Skibidi di toilet itu ya. Kita akan berhadapan langsung, cuman bedanya sini aku pakai pedang dan dia ada tangan robotnya dong. Ah, rasakan. Ah, rasakan. Lagi, lagi, lagi. Oh, dia bisa menyerang menggunakan tangan robotnya guys. Oh my god, oh my god. Terlalu OP ini ya.
terlalu seram dan terlalu keren sih menurutku sih. Dia mengeluarkan lasernya lagi, tapi kita bisa menangkisnya dengan sangat mudah karena kita adalah Mecha Titan TV Man. Oke, kita bantai dia guys. Dia bisa menghindar, dong. Oke, tenang Rudy. Berhati-hati guys, berhati-hati. Wah, ini terlalu keren sih. Terlalu kuat juga ini musuhnya ini. Ini adalah Skibidi terkuat yang pernah aku lawan ya. Karena ini keluaran terbaru. Jadi ini adalah raja dari segala raja Skibidi Toilet. Mati nggak mati-mati guys. Tidak mati-mati, bagaimana kita bisa mengalahkannya? Apakah kita harus mengeluarkan jurus andalan juga supaya dia mati ya? Oke, kita tembak. Mati kah? Tidak mati juga dong. Sudah ku tembak lo itu. Wah, harus pakai jurus andalan kita nih. Pakai jurus andalan kita ya. Rasakan. Ayo kita pakai jurus terakhir kita saja. Lah belum aku pakai jurus terakhir udah mati guys. Aku belum menggunakan jurus andalanku udah mati dia ya. Ternyata kita bisa mengalahkannya menggunakan skin TP Man Mecha Titan atau Tita Man. Guys versi biasa dan tidak dapat crown tidak masalah ya, ya maklumin aku tidak selalu dapat crown, kadang tidak beruntung juga, kadang musuhnya juga jago-jago gitu. Jadi kita akan langsung saja beralih ke game Stumble Guys versi Rudy WFA, dan seperti yang kalian lihat di sini aku sudah menggunakan skin rahasia speaker Ultraman atau Ultraman Speakerman, tidak tahu namanya apa, yang pasti ini Ultraman speaker gitu ya, dan keren banget guys. Kalian bisa lihat ini kupu-kupu kah di dadanya, tidak tahu ini ya, kayak ada sayap di dadanya dan dia pegang palu kah itu, enggak tahu apa itu guys, aku tidak tahu. Yang pasti ini Speakerman versi Ultraman, dan kita akan saksikan bersama-sama bagaimana kekuatan dari Ultraman Speakerman ini, apakah sangat overpower, apakah kuat, apakah lemah, tidak tahu. Kita akan langsung saksikan saja ke map rahasia Stumble Guys versi Rudy WFA, dan kita akan lihat bagaimana kekuatannya. Semoga kita ketemu musuh yang kuat-kuat ya, biar seru gitu. Oke guys, ternyata musuh-musuh kita adalah pasukan-pasukan ini lagi ya. Kenapa di map rahasia Pivot Push musuhnya ini mulu dah? Rosanku ini mulu deh. Oke, enggak apa-apa ya, kita kalahkan mereka semua guys. Kita bantai, melakukan pembantaian besar-besaran kali ini. Kita serang dulu ini 3 peserta ini. 2, 3, mati 3 guys. Oke. Kita bantai lagi ini 2. Nice, 5 peserta. Ini ke-6 ini yang air. Oke. Mati yang air, yang api lagi. Terlalu easy ya, terlalu easy, kita mencari monster raksasanya aja. Oke. Maju. Kita bantai satu persatu. Oh my god. Guys, ada TP Man Titan ya. TP Man Titan dong. Oke. Kalau begitu, dia menghancurkan garis finish. Kalau itu maumu, oke. Aku kira tadi musuhnya monster Godzilla, Genki, Titan Kolosal Titan, ternyata Titan TP Man guys. Musuh bebuyutannya ini, bukan musuh sih sebenarnya, teman ya, tapi di animasi Skibidi Toilet dia di sabotase si speaker, jadi bermusuhan. Oke, kita kabur dulu guys, terlalu berbahaya si TP Man ini. Tenang guys, walaupun dia Titan TP Man tapi aku di sini. Ini dia Titan TP Man, besar banget ya, gila ya, jauh banget perbandingannya. Oke, dia menyerang kita. Set, tidak kena. Kita coba serang. Aduh, tidak berasa guys. Bagaikan ditendang sama semut ya. Ini terlalu kecil ini badan kita ini. Oke, aku tidak ngerti dia berbicara apa, berbahasa apa. Yang pasti kita harus kabur. Dan. Tenang. Kirain mati. Oke. Berubah. Cepat. Oke, berubah. Oke guys, saatnya kita berubah ke Ultraman Speakerman. Wih, keren juga tuh perubahannya. Ini dia guys, seperti yang kalian lihat di beranda tadi ya. Oke. Aduh, nggak kena.
Nggak kena guys. Oh dia pakai pedang, anu ya, panjang juga pedang. Oh, nggak. Pakai juga dong pedangmu dong. Oke kita serang dia guys. Entahlah, kita lihat, kita aja deh. Serangan speaker kita apakah mempan? Tidak mempan ternyata. No problem. Oke dia maju. Oke kita serang guys. Kita serang. Aduh nggak kena lagi. Lagi. Oke dia tidak mau menyerang juga. Apakah kita harus? Oh dia nyerang lagi. Oh. Oke serangan bertubi-tubi kita bantai dia. Tidak mempan dong serangan kita dong. Wah, ini di luar dugaan guys. Titan TP Man. Oh. Ternyata lebih kuat dari apa yang aku bayangkan. Padahal ini Ultraman Speaker Man loh. Masa kita tidak begitu berdaya? Ayo kita bantai menggunakan kekuatan penuh guys. Oke kita bantai guys. Ini dia kekuatan palu. Mati kau. Ha. Itu dia kekuatan dari Ultraman Speaker Man. Ternyata berhasil mengalahkan Titan TP Man.